warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Eva Kuswandari, sarjana komputer, guru pengampu teknik komputer dan jaringan, kelas 12. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang instalasi jaringan FTTH. Untuk guru pengampu instalasi jaringan FTTH di kelas 11, itu ada saya sendiri, pengampu kelas 11-14, kemudian Ibu Verina Anggraini, pengampu kelas 11-13, dan juga ada Bapak Nur Hidayat, guru pengampu kelas 11-15. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang instalasi jaringan FTTH. Di mana jaringan FTTH ini, itu adalah fiber to the home. Jadi ini termasuk dengan pelajaran yang di kelas 11 itu ada pelajaran 1, mata pelajaran 1. Nah, ini masuk ke dalam mata pelajaran teknologi 1 atau teknologi jaringan berbasis luas. Kita ulas kembali, apa itu fiber optik? Fiber optik itu merupakan salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus yang mempunyai diameter kurang lebih 120 mikrometer. Itu lebih kecil daripada rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Jadi untuk saat ini fiber optik atau serat optik itu mempunyai media transmisi yang bagus dibandingkan dengan kabel-kabel yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kompetensi dasar dari instalasi jaringan FTTH. Yang pertama yaitu menganalisis sistem atau sifat perambatan gelombang cahaya. Sifatnya apa saja dari cahaya? Apakah itu merambat lurus ataukah diteruskan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menerapkan struktur dan konstruksi kabel fiber optik. Yang ketiga, menerapkan jenis kabel fiber optik dan sifat serta penggunaannya. Yang keempat, menerapkan sistem transmitter dan receiver pada komunikasi fiber optik. Jadi menerapkan sistem untuk mengirim dan juga menerima pada komunikasi fiber optik. Yang kelima yaitu menerapkan alat dan bahan penyambungan kabel fiber optik. Tentunya sebelum kita melaksanakan instalasi jaringan FTTH itu tadi, kita harus mengenal dulu alat dan bahan untuk menyambungkan kabel fiber optik. Untuk kompetensi dasar selanjutnya, yaitu ada menerapkan penyambungan mekanik, kemudian menerapkan penyambungan permanen, kemudian ada menerapkan alat dan bahan instalasi kabel fiber optik, selanjutnya menerapkan instalasi drop kabel dari ODP. Kemudian yang ke-10, menerapkan instalasi kabel distribusi. Kompetensi dasar berikutnya adalah menerapkan penggunaan alat ukur power meter. Jadi kita sudah mengetahui apa saja alat dan bahan yang kita gunakan untuk fiber optik, penyambungan, kemudian untuk instalasi. Nah, kita juga harus mengerti apa itu fungsi juga dari power meter. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan penggunaan alat ukur menggunakan OTDR. Selanjutnya adalah menganalisa komponen jaringan FTTH. Jadi kabel atau jaringan fiber to the home kita analisa terlebih dahulu. Apa saja komponennya? Setelah itu menerapkan teknologi FTTH. Jadi setelah kita analisis, kemudian kita terapkan teknologi FTTH tersebut, fiber to the home. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan perencanaan jaringan FTTH. Jadi setelah menerapkan teknologinya, kita terapkan perencanaan jaringan dari FTTH. Nah, anak-anak, itu tadi kompetensi dasar pada mata pelajaran mulok instalasi jaringan FTTH atau fiber to the home. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya dan tetap di YouTube channel SMK Bhinneka Karya Sima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Sima untuk
Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Di sini saya akan memberikan KI dan KD untuk mata pelajaran instalasi dan konfigurasi CPE atau Customer Premise Equipment. Untuk guru pengampunya yaitu bersama saya dengan Ibu Verina Anggreni Eskom. Ini untuk KD-nya, KD 1 sampai 3. Di situ untuk 3.1 berarti merupakan KD secara teori. Kemudian untuk 4.1 dan seterusnya berarti untuk materi praktek. Untuk KD 1, 3.1 merupakan memahami tata cara COC, Code of Conduct. Sedangkan untuk KD prakteknya yaitu melaksanakan tata cara COC. Kemudian untuk KD 2 secara teori yaitu memahami tata kelola instalasi kabel premis broadband. Untuk materi prakteknya di KD 2 yaitu melakukan tata kelola instalasi kabel premis broadband. Untuk KD 3 secara teori yaitu menerapkan instalasi fast connector. Dan untuk KD 3 prakteknya yaitu menginstalasi fast connector. Untuk KD 4 secara teorinya yaitu menerapkan instalasi ODP closure. Sedangkan untuk KD 4 prakteknya yaitu menginstalasi ODP closure. Untuk KD 5 yaitu menerapkan konfigurasi ONT. Sedangkan prakteknya yaitu mengkoneksikan ONT dengan jaringan FTTH. KD 6 yaitu memahami parameter instalasi CPE. Sedangkan secara prakteknya KD 6 yaitu menentukan kualitas hasil instalasi berdasarkan parameter instalasi CPE. Kita menginjak KD 7 secara teori yaitu memahami penyebab gangguan propagansi. Untuk KD 7 di prakteknya yaitu mengklasifikasikan penyebab gangguan propagansi. Untuk KD 8 secara teori yaitu memahami parameter performansi wireless. Untuk prakteknya di KD 8 yaitu mengkualifikasikan parameter performance wireless. KD 9 yaitu menerapkan penggunaan alat ukur untuk wireless. Dan untuk KD 9 di praktek yaitu menggunakan alat ukur untuk wireless. KD 10 yaitu menerapkan instalasi CPE wireless. KD 4.10 menginstalasi CPE wireless. Untuk KD 3.11 yaitu menerapkan pemeliharaan CPE wireless. Untuk KD 4.11 yaitu melakukan pemeliharaan CPE wireless. 3.12 yaitu KD-nya menerapkan konfigurasi modem. Untuk 4.12 yaitu mengoperasikan modem. KD 3.13 yaitu menerapkan instalasi IPTV. Sedangkan untuk 4.13 yaitu menginstalasi IPTV. Untuk KD 3.14 yaitu menerapkan instalasi IP PBX. Dan untuk 4.14 yaitu menginstalasi IP PBX. KD 3.15 yaitu menerapkan konfigurasi WiFi. Dan 4.15 yaitu menginstalasi jaringan WiFi. Untuk KD 3.16 yaitu menerapkan instalasi ODU BWA. Dan untuk 4.16-nya yaitu untuk menginstalasi ODU BWA. KD 3.17 yaitu menerapkan instalasi IDU BWA.
dan KD4.17 yaitu menginstalasi IDU BWA. KD3.18 yaitu menerapkan prosedur troubleshooting CPE. Untuk KD4.18 yaitu mengelola prosedur troubleshooting CPE. Demikian tadi untuk KD mata pelajaran instalasi dan konfigurasi CPE, ada 18 KD. Silakan kalian simak, kalian pahami. Sekian, saya ulangi untuk guru pengampu, yaitu dengan Bu Verina Anggraini, Eskom. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thank you.